Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membagikan dokumentasi pembuatan dan penggunaan pupuk massa generatif. Pupuk organik cair yang saya sebut sebagai Super KP. Terinspirasi oleh Aba Junaidi Sahid, penemu dan pemberdaya Jakaba. Ini adalah tanaman gambas berusia sekitar 30 hari setelah tanam. Ini ada yang kerdil pertumbuhannya. Nanti akan saya gunakan PSP dan asam amino untuk menyehatkan. Namun kali ini saya akan fokus kepada pemupukan massa generatif dengan pupuk Super KP. Nah, ini dia penampakan dari POC Super KP yang saya buat sekitar 1 bulan lalu. Untuk dosis kocor, kira-kira 1 banding 10. Lalu untuk dosis spray, sekitar 200 sampai 400 mili per tangki 15 liter. Lalu ini adalah kebiasaan saya menggunakan biochar apabila memupuk dengan kocor. Oke, sudah selesai penyiramannya. Lalu, bagaimana proses pembuatan pupuk organik Super KP yang saya gunakan ini? Simak video ini sampai selesai.
Sudah selesai. Tinggal fermentasi selama sekitar 30 hari. Kalau yang wadah transparan ini, saya gunakan untuk mengembangkan jacaba. Toples kecil transparan saya gunakan untuk memantau proses fermentasinya. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.